Ini Pak, ini trans. Oh, transfiguration. Ya, ya, ini Baikonur. Sultan semua. Nah, Sultan ini, semua. Dia kalau enggak ini Veles. Veles tuh. Gila, gila. Oh, ini nyuy-nyuy Baikonur juga sama. Gila. Jadi kita di kebun. Panggilannya siapa sih, kok? Hah? Panggilannya siapa sih? Saya Alim. Oh, Alim. Beliau ini enggak cuma petani durian. Durian sudah mulai 11 berapa tahun? 11 tahun lalu ya? 11 tahun yang lalu. 11 tahun lalu sudah berkebun durian. Variasinya, variasi tanamannya. Mungkin 11 tahun lalu saya belum kepikiran durian, dulu sudah nanam sangking, nok chip, nok rajib semuanya. Wah, gila, enggak kepikiran. Keren banget dia. Ini juga ini Sanskerta. Ini P50. Ini dari mana bibitnya? Bibitnya itu sebenarnya dulu ada, ini ada teman sih namanya si Agus. Nah, dia yang itu sekarang dia jual bibit malahan. Oh. Habis berapa duit bibit doang? Iya, dia jual bibit sekarang di Jakarta. Habis berapa bibit? Berapa duit buat bibit doang? Oh, bibit ini kan dulu kan ada yang mahal, ada yang murah sih ya. Campur aduk sih. 50-an ya? Rata-rata ratusan, 100 ribu ke atas kali ya. Udah pakai iya ini Tigo Gosvi. Nah, Gosvi itu Taldun. Taldun unik-unik banget jenisnya. Iya, ini masih belum terlalu itu. Gosvi udah mulai berkembang sih Pak, kan baru digunting, baru dipruning. Iya. Kenapa kepikiran anggur, Pak? Enggak, cuma tadinya cuma kepengen ya iseng aja gitu, iseng. Istilahnya kepengen coba-coba aja. Tapi serius isengnya, bikin kayak semi greenhouse, atapnya udah bener. Karena anggur kan tidak bisa kena hujan. Iya. Kalau kena hujan dia bunganya ambrol, buah pun bisa pecah. Iya benar. Saya tahu anggur, enggak ada belajar juga. Ini manicure finger. Manicure finger yang kecil-kecil. Iya. Paling mahal apa Pak bibit, Pak? Kadang itu beli ya. Beli, enggak tahu ya, beli kadang sama teman didatangin aja. Oh. Kayak Bekasi yang sama yang gondrong ya. Oh, itu. Iya, sama yang ada juga sih ya, beli apa lihat online, ini juga online, tapi ini bagus online juga. Ini itu Kanifa. Kanifa. Ini tinggal naik ke atas. Set, iya, kemarin lagi. Iya, kemarin saya guntingin, saya mau coba. Ini enggak tahu udah itu. Beliau cepat belajar. Ya. Naik ke atas. Itu udah ada bunga. Iya. Sudah udah mulai berbunga. Sudah habis brokoli. Ini udah mulai berbunga. Ini bunganya nih, Pak. Ini bunga nih, udah buah nih. Iya, udah jadi buah itu. Oh iya, nggak kelihatan itu ngumpet. Oh, itu udah buah. Ngumpet itu, ini Pak. Jenis. Oh, Bapak baru ngeliat ya? Bapak. Ninel ya? Ngumpet. Bapak nggak lihat. Oh, Ninel. Ninel. Oh iya, Ninel itu. Ninel. Tapi Ninel. Ini etalon juga udah buah. Itu udah mulai by etalon. Cuma belum jadi kan. Yang saya bilang ini nih kayak gini kan udah berkembang buah tuh. Ini buah ini. Iya, itu udah mulai buah. Keluar. Kalau etalon cepat, yang susah itu yang Alton Royal itu agak susah. Alton Royal itu susah. Susah, oh, iya. Kucusan tuh rajanya. Tapi kalau ini enak. Iya. Buah. Ini Kanifa sama sama ini. Kanifa. Ya kita ke kebun durian. Oh, iya. Saya penasaran dengan kram apa? Kram dumtong, sayang buahnya. Buahnya itu udah jatuh habis. Udah habis. Kalau 2 minggu yang lalu masih penuh, masih Pak. Penuh. Lihat sini aja, Pak. Janjian sama beliau lumayan. waktunya nggak pernah ngepas. Iya. Kita datang ke sini, beliaunya sibuk. Sebenarnya OC aku udah nanam 8 tahun yang lalu. Terus? Cuma nggak jadi. Kenapa? Karena mungkin air dulu masih banyak. Oh, ini pandan wangi. Pandan wangi asli? Iya. Hoak nih, boleh coba nggak? Boleh. Itu aku tebang satu pandan wangi. Kenapa tebang? Bibitnya aja masih mahal. Iya, masih.
kemarin gara-gara itu. Ya Allah. Saya bilang apa telur rapat baru saya tebang sebulan yang lalu ya Pak ya. Oh, tahu gitu saya pindahin aja. Ini pandawangi udah 9 tahun yang lalu aku udah. Tahu gitu saya dongkel aja Pak. Sayang banget. Sayang memang banyak buahnya. Ya Allah coy. Pandawangi itu masih jarang banget di Jawa. Jarang iya. Yang asli ya punya Pak Riki ya di Bogor tuh Bali. Ah. Dulu ya bibit Pak Riki. Oh ya berarti valid. Udah lah. Ya. Ini keram runtong. Keram runtong. Wah ini keram runtong. Kalau ini radio. Ini radio, varian radio. Ini ketan. Ketan. Radio Banten, juara Banten. Ini tinggal dikit Pak. Ini adaptif ya. Tinggal sedikit. Keram runtong. Ini dia keram runtong. Buahnya sampai begitu. Oh, baik. Ini satu pohon berapa Pak? Keram runtong nih. Keram runtong ada ya di atas hampir 80 ada kemarin. 80? Iya. Size terbesar 2,9. Kemarin terakhir yang pernah itu sampai 2,7. 2,7? Ini keram runtong ini selalu dihabisin sama Mas Cusen. Dia yang panen mulu deh. Cusennya panen mulu, Cusen. Bukan gitu. Itu. Pas kebetulan rezeki. Rezeki dia kesini dapat mulu, kita kesini iya. Belum jatuh. Awalnya kita nggak, ini malah nggak dikasih kan. Ah. Udah di-tag-in sama siapa gitu, ya udahlah. Gue nggak bisa ngambil, ambil aja. Ya udah. Rezeki nggak kemana emang. Tapi dari Thailand tuh gede-gede ya? Ya kasih tau gue gede, tapi ini gede-gede kan, aku Thailand masih itu. Masih bingung. Ini panjang soalnya ya. Iya. Tangkainya ya. Agak. Kemarin saya pernah lihat yang di foto saya buka-buka di Google. Puang Mani kayak Puang Mani ini kan. Gua cek Puang Mani masih hafal sih. Iya. Warna oranye. Puangannya oranye. Iya. Agak kuning ya. Makanya saya bilang loh kok sama dengan ini padahal setahu saya ini keram runtong gitu loh. Iya, nanti kita belum tahu validnya ini masih bingung belum. Apakah keram runtong apakah kalau tangkainya sih kanyau. Oh. Tapi kadang daunnya daun. Bukan juga. Bentuknya juga masih. Kalau lihat daunnya sih daun itu kerandum. Daunnya kerandum tong. Kok jadi gimana dulu? Kenapa sih suka durian? Ya karena memang hobi ya dari kecil udah suka lihat pohon-pohon durian gitu loh. Durian jadi sampai dia terbawa ya mungkin ya sampai besar kepengen. Malahan sebelum beli tanah sini, saya di Bangka saya udah beli hampir 20 hektar. Kemudian awalnya mau nanam di sana. Di sono, saya pikir nanam sono biaya gede ya. Yes. Udah itu kita nggak bisa ngawasin. Akhirnya ya tapi yang ada di sini aja. Nah, baru 11 tahun nyari-nyari ini dapat tanah udah nggak terpikir apa-apa ya durian aja udah. Udah langsung durian. Langsung. Bibit langsung nyari. Nyari iya. Dulu belum ngerti bibit mana yang apa yang bagus mana enggak. Yang penting nanamnya dengan matahari bagus yang sesuai Bogor kan. Udah langsung beli. Beli. 100 pohon langsung nanam. Bagus ya. Akhirnya hasilnya? Ya matahari awalnya kita kan enggak tahu kan bagus apa enggak. Yang penting tanam udah subur udah senang kan. Enggak tahu sekali nanam campur aduk. Kita enggak ngerti bibit kan. Akhirnya ada matahari, ada namlung, ada sunan. Banyak lagi kayak apa? Ketan. Oh, ada ketan. Iya. Campur aduk ternyata. Campur aduk. Enggak cuma matahari. Ada 101 Mas Muar. Oh, ada di 101 juga? Ada. 101 bagus di sini. Bagus. Bagus dagingnya juga bagus. Bagus, warnanya bagus. Iya. Dia sangat adaptif. Adapt. Benar. Jadi habis itu cuma dapat airnya. Nah, awalnya matahari semua. Awalnya cuma terpikir matahari karena kan memang aku nggak tahu bibitnya apa pohonnya bentuknya kayak apa daunnya kayak apa zaman dulu tuh matahari yang matahari paling bagus. Ya. setelah ditanam tumbuh sih bagus nah, cuma hasilnya belakangan ini ya udah amburadul mataharinya amburadul apalagi pelangi tercampur pelangi juga iya. Amburadul iya. Pelangi udah ambil akhirnya potong nih nanti kalau mau aku lagi mau potong hari ini. Oh iya gak potong mau potong pelangi mau siap potong. Jadi belinya mahal ya kok dulu mahal rebutan beli rebutan sama Trubus harganya iya. 3 juta iya dulu enggak kalau saya beli enggak sampai sebegitu ya karena langsung di pembibitan ya mungkin waktu
Saya sebelumnya saya pernah lari ke Trubus nanya harga. Trubus jual 3.500.000. 3 jutaan kalau nggak salah dulu, iya 3 juta lebih. Saat ditanam puluhan tahun, blablabla. Nah, saya tanam 5 tahun yang lalu udah berbuah. Udah 5 tahun saya udah tahu itu pelangi kayak apa hasilnya. Rupanya ya nggak bisa dimakan. Iya dia seperti itu rasanya. Iya, udah 5 tahun yang lalu aku udah coba. Udah coba. Pelangi, iya. Masih sabar, tungguin. Tungguin lagi saya sabar. Sabar, saya pikir ya. Mungkin pohon muda. Aku ya apa treatment gimana apa bisa dirubah nggak rasanya gitu loh. Nggak tahu sampai sebulan yang lalu aja masih belum bisa dimakan. Terbuah. Jadi nggak punya, nggak hanya sebenarnya nggak cuma bibitnya mahal tapi perawatannya sampai nunggunya 11 tahun itu ya. Itu yang nyesek gak sih kok kayak gitu ya, gimana ya, sedih juga ya. Udah kita buang biaya kos ya, kalau terbuang begitu ya. Buang tenaga, buang biaya, iya, sia-sia. Waktunya, iya. Tapi berkahnya, mungkin karena beli orang Bangka, ada nyisip cuma sih? Iya. Ada yang ada, jadi beli 100 itu ada berapa? Ada 10 ya kira-kira ya? Ya 10 pohon. 10 pas. Pohon ternyata cuma sih. Iya. Itu berkah, kok gimana ceritanya? Iya berkah lah, buat saya ya. Saya tadinya cuma sih pun, saya belum pernah ngerasain. Kayak apa rasanya, apa sebab waktu di Bangka aku mau coba beli aja nggak bisa. Zaman itu nggak bisa? Nggak bisa. Gila ya cuma sih, zaman itu nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena ya itu yang punya pohon cuma terbatas kan. Kita mau coba-coba beli aja, katanya udah dibeli orang, di pohon aja udah dipesenin. Dulu berarti yang beli paling siapa? Yang punya? Iya, saya dengar-dengar ya si Yaya bos kayak bos Rijaya gitu ya. Zaman itu Sriwijaya beli, berarti ngimpi pun nggak mungkin kebeli ya, udah kalah saing. Kalah saing kita, ya gimana ya, pohonnya cuma mungkin terbatas ya, cuma satu pohon induk itu kali mungkin dulu ya. Yang beli. Ya kita juga nggak tahu, makanya tuh aku apa dalam pohon ini bisa terselip 10 pohon itu, awalnya nggak terpikir, cuma sih kayak apa, jadi nanam aja kita urusin aja, jadi nggak terpikir mau gimana gitu, karena kita juga belum tahu kayak apa gitu. Berarti beruntung lah yang orang sekarang cuma sih ya, walaupun harganya lumayan masih tapi bisa menikmati ya. Kalau zaman dulu melongo aja ya. Iya melongo. Punya duit juga belum tentu bisa beli ya. Benar. Jadi beli durian itu bukan hanya duit, kekuasaan. Iya. Jabatan terus. lu punya pohon durian. Durian itu nggak cuma, lu punya duit belum tentu bisa beli. Iya. Jabatan, ngaruh. Udah kayak buah sultannya sultan, ngeri banget zaman dulu. Iya, itu artinya dikembangin. Tapi cuma sih bagus akhirnya. Akhirnya bagus. Awalnya panen pertama itu nggak bisa dimakan ya, boleh dibilang. Oh gitu, ya. Panen pertama 5 tahun? Ya, sekitar 6 tahun lah. 6 tahun. Saya di sini rata-rata 6 tahun. 6 tahun. Nggak bisa dimakan? Nggak bisa dimakan. Ya, buahnya masih keras. Nggak ada rasa lembek. Rasanya kita juga nggak tahu, masih putih semua. Kau masih putih banget nggak? Putih, ya. Masih keras, mengkal. Iya. Tahun kedua pun sama. Tahun kedua masih sama? Sama. Karena saya belum tahu mau diapain. Nah, tahun ketiga, saya olah sendiri. Akhirnya bisa dimakan. Bisa dimakan. Tahun keempat, berarti ini tahun yang keempat lah. Keempat buah. Iya, 4 kali berbuah. Tahun ini, tahun kemarin udah bagus ya. Udah tahun bagus. Kemarin sama tahun ini udah boleh dibilang. Tahun sebelumnya lagi juga udah. Iya, tahun sebelumnya. Di bawah Lukman dulu. Oh ya, itu masih itu. Masih belum. Belum terlalu. Terlalu bagus. Iya, aku sendiri masih ragu-ragu. Kayak durian Garuda gitu. Rasanya. Oh masih belum lembut banget. Belum. Masih ada tekstur, masih. Masih bertepung. Oh iya benar. Tahun kemarin udah mulai. Nah, tahun kemarin saya lihat itu yang jatuh itu pertama aja yang nggak bisa dimakan, rasanya tawar. Tapi kadang masih ada, tahun kemarin misalnya ada mengkal dikit ya. Nah, tapi kalau tahun ini kayaknya rata-rata ya udah mulai dagingnya udah lembut semua. Cuma memang mungkin ada tawar 1-2 biji ada. Nah, itu mungkin pengaruh cuaca kali ya menurut saya ya. Tapi tahun kemarin yang itu sampai 3 kilo kita lelang itu? Iya.
Ya, udah bagus. Itu luar biasa juga. Biasa itu memang juga. Itu makanya itu tahun kemarin gagalnya cuma dua. Oh ya, satu pohon. Apa semua? Cuma dua biji. Jatuh pertama karena satu itu gagal itu karena belah. Yang satu itu jatuh pertama yang dekat kolam situ. Itu pertama kali jatuh itu nggak bisa dimakan karena mungkin tawar ya. Nah, sesudah itu udah bisa semua sampai selesai. Dan tahun ini juga begitu. Tapi kalau tahun ini ada 3 kilo kita lelang lagi kan? Oh iya. Wow, iya tahun ini kemarin terakhir paling tinggi itu 2,3 kilo. Ini kan belum tahu nih, tapi ini gue berani petik loh. Hah? Oh kalau ini mateng kali ya? Belum. Ini segini lihat. Iya panjang kayak kanjau. Kanjau, iya ini mirip kanjau. Ini udah ini banget. Ya, paling ini agak ini. Belum. Sayang. Lihat, bawahnya ada bintangnya ya. Iya. Kayak musangking dia. Benar. Ada bintangnya. Nah, kalau yang dia beliau punya durian yang harganya 500 ribu satu ya. Satu kilo. Mana? Ada sih. Rajib beliau tuh. Benar-benar senior di perkebunan. Gila, semua varietasnya ngeri. Sini kan airnya terlalu itu mungkin untuk yang lain kurang bagus. Kurang tapi kalau untuk dia bagus sekali. Jadi Nok Rajib itu dia adaptasi untuk air itu bagus. Kayak durian-durian hibrid ya kayak Oxelianus terus apa ya durio Oxelianus tuh bagus di daerah-daerah kayak gini nih. Iya, bawah, rawa-rawa. Rawa-rawa seperti ini. Jadi enggak perlu digunduk tapi bagus banget. Ini saya tanam udah yang ini udah 8 tahun. Ha-ha? Durian merah. Aduh. Durian merah di sini enggak ada yang cocok. Di mana enggak ada yang cocok? Enggak. Saya enggak ada yang cocok. Iya, saya tanam belum ada yang berbuah. Tuh pohonnya enggak pernah. Ya begitu ya, udah bagus. Enggak ada aktif rusak lagi. Iya. Cuma terlalu. Jadi dia terlalu rendah. Terlalu di sini rendah, kan 144 MDPL sama lokasi lahannya juga terlalu rendah. Iya, benar. Air banyak. Ini bawar aja buahnya banyak. Rontok habis juga karena tahun ini airnya kebanyakan ya. Air ya. Ini lahannya cukup rendah. Iya, rendah. Nah, iya. Bau sekali nih. Oh, ternyata ini bagus. Jadi kalau teman-teman yang cari lahannya tidak terlalu tinggi dan keadaan airnya lumayan ngembang kayak gini nih. Iya. Dikasih Nok Rajib ini semua Rajib. Bagus Nok Rajib. Ini Nok Rajib. Akhirnya saya ganti Nok Rajib. Di sini durian Vietnam pun akhirnya rusak karena rusak. Banyak air. Mati kena kanker juga. Kanker juga. Karena kerendam ya. Iya, ini paling durian ini musuh banget nih, ngubang iya. Ini. Airnya di sini ngubang semua ini. Iya, kalau hujan. Maka tuh akhirnya aku kasih Nok Rajib. Nok Rajib di sini rupanya cocok semua. Dan nanam kecil pun baru aku coba, udah bagus. Karena ini adaptasi cocok gitu. Mana banyak kok. Saya tidak melihat buahnya. Ini aku punya Nok Rajib ada dua pohon. Yang ini buahnya kurang, yang itu yang banyak. Oh ini kurang. Oh ada dua dia Nok Rajib. Ini bibitnya belum diperbanyak kok. Tukang bibit sering ngambil. Wah, saya ambil lah. Saya hitung deh. Ini yang Nok Rajib yang masih gantung. Wah, ini. Tapi ini yang paling kecil. Boleh dibilang bukan kecil ya. Kayaknya kalau dulu kan aku buang ini. Musim lalu tuh gede-gede. Gede sekali, 4 kilo. 4 sampai 4 kilo, 5 kilo. 4 kilo, 5 kilo. Iya. Kayak bawar. Kayak bawar enggak? Enggak. Ini bentuknya agak kuning. Agak kuning. Nah, yang kemarin yang saya ambil ini yang jatuh yang ini. Ini gede. Tapi rata-rata bentuknya gini ya, kayak oh gitu dia. Kucing tidur tapi dua kiri kanan gitu. Gendut. Oh iya. Tapi bentuknya gitu yang dulu juga gitu tapi gede-gede. Karena apa ya? Nok Rajib kan kalau enggak salah bahasa Thailandnya itu apa? Cucuk burung. Jadi kayak lancip kayak cucuk burung. Iya. Tajam. Tajam kayak cucuk burung.
Maka itu kalau memang ada petani, kalau lahannya agak basah, kayaknya ini cocok. Iya. Ilmu beliau ini ya baik banget, pengalaman coy. Kalau berkebun itu pengalaman. Ya, lu nggak akan tahu jenis apa tambah lu berkebun sendiri. Ternyata ini nokrajib nih. Nokrajib ini tahan di lahan-lahan yang bawah air yang sering genang, tidak terlalu tinggi. Tanam ini nokrajib bagus ternyata. Enggak semua durian itu sanggup di daerah-daerah yang berkubang. Oh iya, adaptasinya. Adaptasinya iya. Agak sangat berat. Iya, dulu katanya bawor kan cocok di daerah yang kayak ya agak basah ya. Enggak kuat juga. Kenyataan enggak kuat. Kuat tahan. Tahan juga. Jadi nokrajib. Berarti yang bagus di lahan kayak gini, lahan bawah apa? Nokrajib sama? Saya lihat nokrajib aja. Ini keram blumtong agak mendingan ya. Agak bisa. Agak mendingan. Itu juga basah itu keram blumtong. Oh iya, jadi keram blumtong agak basah. Nokrajib sama keram blumtong. Ini buahnya banyak kok? Ini buahnya banyak. Lumayan. Bisa, pohon kecilnya 5 tahun yang lalu aja buahnya bisa sampai 20 lebih buah pertama. Buah pertama. Langsung bisa dimakan? Bisa. Langsung? Bisa. Wah, keren. Berarti buah pertama udah bisa dimakan? Bisa. Maka itu yang buah pertama, buah kedua itu kan yang si Lukman itu kan sering ngambil ya, itu dia. Lukman lagi otaknya. Man, jangan gitu man, bagi yang lain man. Aku kemarin enggak kebagian. Padahal aku senitan sing gede itu, gede banget. Enggak dikasih. Siapa yang ngambil? Ya itu yang mau ini juga. Ini Mas, ini harganya 500.000 sekilo nih. Iya dia minta. Cuma dia mau bayarin 500.000 kilo. Iya. Cuma kasihan aku kadang-kadang sama. Gila. Iya sih, keren banget. Datang rendah jadi ketemu. Masih ada enggak? Keren banget. Jadi saya ada fotonya dulu yang mana ya? Fotonya beliau hilang, jauh banget. Agak unik ya. Serius. Kebun durian kalau dataran rendah kayak gini banyak air itu agak susah. Yang saya lihat ya, yang tahan itu durio bukan durian ya, kerabat durian ya, ke Brunei itu durian yang merah, durian itu apa? Dalit gitu, tapi bukan durian. Itu tahan, rawa-rawa itu tahan, enggak masalah. Tapi kalau durian enggak ada yang tahan. Susah. Susah ya benar. Susah. Dia pasti kena banjir dikit merangas, putih ambrol gitu kan. Kalau kena air dikit naik, rontok, habis itu adaptasi lagi, masuk air lagi, rontok lagi, jadi enggak gede-gede. Ini dulu di sini ya. Ini waktu saya 11 tahun yang lalu. Di sini masih berair. Berair. Maka itu aku tanam ubi jalar pun dibusuk. Tapi aku nanam ini kok dia cocok sampai bisa sampai besar gitu. Banget enggak ada penyakit. Iya. Duh. Penyakit. Dia cocok, makanya itu dicocok di situ juga cocok. Bagus. Makanya itu di sini aku tanam tadi langsung aku perbanyak, aku tambah tanam ini. Nokrajib. Iya. Kalau enggak salah nama nokrajib itu artinya cucut apa? Burung. Burung. Jadi apa? Apa cucut sih apa gitu? Bahasa Indonesia. Paru burung ya, lihat ini tajamnya ini. Lihat, dia kayak paru burung. Ini tajam banget. Ini tajam banget. Oh, ini. Lihat nih buahnya. Besar. Besar, buahnya merah kuning. Kalau lihat buahnya aja, ditutupin ininya, ini bawor. Kalau dibuka ininya bukan, bawor nggak ada yang. Dia ada lancip. Ujungnya. Ujungnya lancip, ini nggak ada. Iya. Ujung ini bawor nggak akan nyampe di sini. Iya, sama-sama neneknya dari Thailand. Ini teksturnya lebih rasanya apa? Manis lembut? Manis lembut. Pahit sih. Enggak. Manis lembut saja. Lembut. Ini luarnya. Gitu. Ini musim lalu nih. Musim lalu. Oh iya, ini buahnya musim nih. Lalu. Musim ini ada. Saya telat datangnya. Tinggal satu. Sudah ditawar orang 500.000 per kilo. Kita punya panen interestnya kayaknya lebih dapat banyak. Otak. Cakep banget. Ini nokrajib lihat. Besar sekali.
ini laboratorium petani banget ini. Iya, makanya itu aku awalnya kan sampai berapa puluh jenis aku sendiri nggak hafal. Iya, hafal. Nah, ya karena itu kita kan belum tahu mau nanam apa sih sebenarnya di sini. Investasinya beliau gila ya. Itulah petani durian Indonesia. Keren, jadi kita udah ratusan juta. Mengambil resikonya enggak jelas. Iya, resikonya enggak jelas. Resikonya jelas tanam. Kalau nyari untung enggak akan untung. Enggak akan untung ya? Enggak akan untung kok. Enggak akan untung. Iya, karena ya kayak matahari sekian banyak. Akhirnya saya tebangin. Kenapa? Ya, kalau begitu secara kita mau jual pun susah. Kita sebenarnya bukan mau cari penghasilan ya. Nah, kita pikir kalau bisa dijual untuk balik kita modal aja balik. Oh iya, kita sudah senang. Iya, kenapa? Ya kita kan hobi kan ya. Kita kan butuh modal juga untuk perputaran sini. Iya. Iya, betul. Ya gitu. Tapi harusnya kita bersyukur banget. Beliau tuh kayak martirnya durian sebenarnya. Dan cobain semua akhirnya mau berbagi loh. Kalau mau tanam daerah yang rawa, apa kerambum tom sama nok rajib. Iya. Dari tanam, Taiwan agak cocok jadinya. Agak cocok. Jangan tanam musangking udah enggak, itu juga mau mati karena kerendam air. Iya, itu musangking ya. Nah, itu pada enggak kuat. Berapa tahun ini? Ini ada 8-9 tahun ini. 9 tahun. Belum pernah berbuah. Sebenarnya ini pernah, aku juga nanam Malaysia. Apa ini? Ini aku nanam anghe, ada 4 pohon ya. Udang merah. Iya. Aku udah pernah panen 2 kali anghe. Cuma pohonnya tidak kuat sama enggak kuat hama. Iya, jadi di sini yang diserang anghe semua saya di sini. Anghe semua. Anghe ya, 4-4-nya 4 pohon mati semua. Kenapa itu? Semua kena kanker. Kanker basah. Kanker semua, kanker akar, batang sampai ke akar-akar. Ya. Oh, berarti ini anghe itu enggak kuat di lahan rawa. Enggak kuat, dia enggak bisa. Ya. Cuma kalau dari warna rasa udah oke. Sudah oke, bisa. Sebenarnya. Cuma penyakitnya yang enggak kuat. Ini masih sisa ini anghenya. Sisa ini yang kemarin di situ udah aku tebang, di atas dekat namlung pun aku tebang. Itu juga sakit apa kok? Itu udah sakit. Itu durian apa aku enggak tahu. Dulu aku tanam mochi di sini 8 tahun yang lalu saya nanam mochi di sini. Ada. Udah sama-sama musang segini. Ini ya. Aku tanam 5 pohon mochi. Jadi semua? Enggak ada yang satu pun enggak jadi di sini. Iya nih. Enggak kuat di sini terlalu bawah. Kalau enggak aku udah panen mochi duluan ya. Resikonya berkebun durian. Iya, tapi udah ketemu pokoknya. Ini nanti di sini semua. Lahan basah nok rajib semua. Iya, nok rajib. Aku udah antisipasi nok rajib. Saya lagi coba menanam kayak gini. Apa itu? Kayak busuk potong. Gitu. Ya, bukan, aku nanam tinggi. Nanam tinggi. Oh, pakai busung. Iya. Pakai busung. Ya, dinaikin dulu, dibikin. Aku mau coba, bisa enggak? Ya, masih ketahun 5 tahun lagi. Bisa, kalau busung bagus. Hah? Busung. Iya. Gunain dulu. Jujur nih, kau pasti penasaran bagaimana, karena kau bukan petani kan, tidak punya background petani kan? Enggak ada. Terus pas rusak ini, akhirnya konsultasi ke siapa? Pas pertama buah tapi hasilnya kurang. Saya enggak ada konsultasi kemana-mana. Ya sendiri aja, cari aja. Ya paling lihat di Google apa-apa, pupuk apa, penyakit ini pakai. Misalnya kena jamur ini apa, kandungannya apa gitu, sampai aku pelajarin begitu. Sampai pelajarin semua? Pelajarin semua. 4 tahun itu pelajarin terus? Iya, sampai bukan 4 tahun lagi, sampai tahun kemarin pun aku belajar terus. Sampai sekarang pun pohon aku pakai cat sama tenor. Untuk? Hah? Ya untuk membunuh itu kanker. Oh, kanker? Kanker batang. Lumayan efektif? Kalau ini ada yang efektif, nih lihat ini sembuh. Cat hametinal ya, pembunuh paling besar emang itu kanker batang. Iya. Banyak tuh mati. Ini juga, kalau ini pelan. Pernah pakai jasa konsultan nggak kok? Enggak. Oh, dulu bukan konsultan ya, gimana ya? Pak Yanto. Oh, temannya Mas Yanto. Iya, teman Pak. Bagus.
Ya enggak lah. Enggak. Susah. Gagal semua, ada gagal dua, semua. Dua kali gagal. Gagal semua. Maka itu saya bilang itu panen pertama dan kedua itu gagal. Berarti panen ketiga aku olah sendiri baru ada hasilnya. Malah olah sendiri, maksudnya iya. Orang lain emang enggak? Enggak ada hasil yang diolah sama berdua itu gagal semua. Itu buahnya luar biasa itu. Jadi hampir semua berbuah. Apa dipaklo? Enggak, tapi diolah mereka enggak ada yang sukses. Enggak ada. Malah dibuang semua. Dibuang semua. Ini kerandung tong aja itu hampir 100 biji terbuang sia-sia. Sia-sia. Udah saya tahun ketiga saya olah. Semua bisa dimakan. Jadi intinya apa? Kesimpulannya gimana sih? Apa kalau kita punya kebun durian kadang percaya diri aja olah sendiri atau belajar sendiri apa harus ya. Kadang-kadang kan ada orang yang merasa lebih tahu dari kita ya. Tapi itu juga nggak tahu background ini. Iya, kalau saya lihat itu durian itu memang lokasi ya tergantung lokasi ya kita mesti pelajarin lokasinya aja. Kalau lokasi yang cocok ini ya kita itu kira-kira apa kita kan treatment bertahun-tahun kan ya. Kita kayak saya treatment pupuk tahun ini kira-kira ini campurannya cocok gitu. Cocok ya udah gitu loh. Jadi saya juga nggak ada ilmu gimana gitu loh. Paling kalau misalnya manis, saya kepengen manis ya kalsium yang saya banyakin, KKN03, nah itu aja. Saya mau ada bau, saya kasih ZA. Oh gitu, ada biar ada bau-bau pete gitu, iya. Kasih ZA. Iya, paling begitu aja. Nah, paling organik udah pasti karena tanah kita itu kan rusak. Dengan pupuk kimia kan pasti rusak kan umumnya. Saya kasih organik. Organik ya saya fermentasi sendiri. Jadi pupuk kandang, saya campur ayam, kambing, kotoran ya. Nah, sama dedak, ya saya kasih molase sama. Kasih molase sama? M4. M4 aja? Iya. Sudah cukup, udah bagus sekali hasilnya. Tuh nggak usah aneh-aneh ya nggak usah pakai pupuk yang aneh-aneh yang bermerek itu. Wah saya rasa nggak, saya di sini aja belum pernah saya kasih MKP. belum pernah. Saya pikir kenapa ya, saya lihat itu dari segi pemupukan ke NPK ya, NPK yang unsurnya sama 16-16 itu pun saya bilang udah cocok, itu kan udah makro kan. Makro itu udah cukup. Ya paling saya mikro saya cari ya ada kayak organik segala gitu. Kalau untuk buah mungkin agak bagus ya, mungkin kan aku kasih asam amino, beta karotin, ada itu. Ada itu, pakai itu. Pakai. Asam amino itu setelah apa? Pas buah atau? Biasanya saya kasih dengan buah itu sebesar bola, apa? Bola tenis. Oh kasih. Udah, aku aplikasi 3 kali. 3 kali? Pas bola tenis, terus pas? 10 hari sekali setelah itu pun iya. sampai kira-kira udah sebesar kira-kira sebulan lagi lah jatuh aku udah stop. Nah, cuma aplikasi juga aku kasih garam sama kapur. Sebelum aku aplikasi ya umumnya aku kasih kapur sama garam dulu. Oh gitu. Iya karena untuk netra apalagi daerah sini kan daerah hujan asam pasti. Kalau sering hujan pasti asam tanah nggak mungkin enggak. Ilmunya udah profesor. Saya kalau kecil saya tidak taruh pupuk apapun sih nggak taruh. Oh gitu. Saya cuma dia. NPK sama pupuk kandang. Udah cukup. Cukup. Makan bagus semua. Lihat di sono itu pohonnya bagus-bagus semua. Cuma NPK sama pupuk kandang. Ini kalau masih nggak dijual kok gaya banget sih kok. Nah banyak sekali dulu ada penampung sekarang enggak. Kenapa? Enak. Sebab beli pupuk kan? Iya. Nah, di atas cuma sih. Tapi yang di sana aku nggak tahu berapa puluh jenis aku nggak kenal. Oh belum. Sana masih ronem, bingung. Ini masih bingung. Masih bingung. Mau lihat? Boleh. Itu daunnya macam-macam. Susah kenalin daunnya. Susah, Lukman aku juga. Lukman juga nggak tahu. Oh, Lukman ampun berarti sudah. Nggak bisa saya. Juga. Ini dari Bangka, ini jantung nggak masalah. Jantung. Kalau ini nggak masalah, yang besar itu namanya apa? Durian apa yang Bangka yang besar itu? Saya sendiri lupa jadinya. Ini apa ini? Bawor. Ah, ini bawor. Bawor.
Ada bawal, kemarin bawal itu banyak sekali buahnya. Jatuh sebelum waktunya. Karena air ini semua, makanya saya di sini kalau hujan di sini semua air. Iya. Ini mau saya lagi mau dalamin sekitar lebar setengah ke dalamnya lagi setengah meter lagi. Kendala air ya dari atas. Iya, semua turun dari sini. Kalau dulu di sini sebelum saya apa? Tanam durian dulu itu ini masih kolam. Ini kolam dulu. Kolam ikan. Pohonnya ada berapa ratus sih, Pak? Total sama yang kecil 200 pohon. 200 pohon. Oh, karena jaraknya terlalu dekat. Iya. Ini lokal-lokal nggak tahu juga ini. Oh, ini matahari. Ini matahari. Nah, ini matahari sepanjang tahun berbuah, belum pernah putus. Oh, gitu. Pohon ini aja. Pohon ini aja. Iya, setahun bisa 3 kali. Ini. Iya. Ini buahnya bagus. Buah selah, kalau pohon ini bagus. Oh, ini paling bagus ini. Iya, bagus. Ada dua pohon yang bagus sama satu itu pohon bagus. Enggak pernah mengkal ini. Iya, belum. Bisa mungkin ini yang diperbanyak ini. Ini menarik ya. Matahari itu susah banget sampai nyerah beliau. Iya. Dari sekian ratus puluhan pohon, ada yang baik yang matangnya sempurna. Terus buahnya lumayan sepanjang tahun tambah berhenti. Cuma ini cuma ada dua, yang lainnya mengkal. Mungkin harus perbanyak ini. Iya. Kalau kita mencintai durian, pengen memperbaiki kualitas matahari ya, kok ya. Iya. Karena matahari agak susah, beliau aja kapok. Ini yang kemarin pohon yang satu itu yang diambil sama Lukman katanya yang paling bagus. Ini. Iya. Belum pernah ketemu katanya, ya cuma satu-satunya ini. Mungkin. Tapi ya begitu lagi, belum tentu juga kalau kita dipindahkan ke tempat lain. Sama juga belum tentu, misteri. Belum tentu, iya. Misteri durian ya, selalu gambling. Iya, jadi sini terlalu gambling. Jadi terlalu gambling itu belum tentu juga. Jadi iya. Sampai ya waktu kita habis cuma untuk pembuktian. Benar. Karena pembuktian butuh duit, butuh lahan. Oh, iya. Waktu juga. Waktunya yang enggak bisa dibalikin. Benar. Ngeri. Ini ada berapa pohon akan saya pertahankan matahari karena ya saya udah tahu pohon mana yang bagus mana enggak. Kalau yang kurang bagus aku kayak ini mau saya selesaiin. Iya, selesaiin. Ini mas semua yang kena penyakit. Iya, tapi mengirek ya? Hah? Bukan kanker batang. Kanker batang kena. Tapi udah sembuh. Tahun ini dia berbuah. Iya. Udah berbuah lumayan. Kalau pohon ini dari awal belum pernah gagal buahnya. Ini? Iya. Juga montong orange. Apa itu montong orange? Bukannya bawor montong orange? Kalau ini bukan montong orange lain lagi. Aku udah ngerasain montong orange enak sih, lembut dia. Kalau montong itu kan lembek. Yes, kalau dia enggak. Warnanya sama dengan montong. Sama montong. Cuma enak. Ada buahnya. Lembut. Ini montong. Nah, ini montong ini. Montong di sini bagus. Bagus, so. Sempurna buahnya. Ini jatuh di sini ya montong saya ya. Jatuh sehari dua hari udah bisa makan. Sehari iya, misalnya hari ini jatuh besok udah bisa. Bisa makan. Keren. Ini. Kalau ini lain, ini montong orange. Gimana montong orange? Aneh. Ini kecil, kemarin jatuh pokok rata-rata 5 kilo. Oh, mungkin ini montong daun besar. Iya. Ini aku ada 5 pohon, kayak gitu aku pangkas. Iya kok. Enggak uniknya kok ini. Ini saya tanam 5 pohon. Ini kemarin kena penyakit, udah aku catin. Tadi kuning, sekarang saya cat dia jadi sembuh. Tuh udah, itu mendingan. Pakai cat apa itu? Tin apa? Aku pakai tinel. Iya, cat. Pakai cat sama tinel. Tinel yang dibanyakin. Tinelnya banyakin. Iya, supaya tinelnya masuk ke dalam kan membunuh. Kan ada satu kayak kutu gitu. Mau mati. Nah, kutunya mati, kena tainer pasti mati kan. Bantu cat, cat itu kan bunuh jamurnya kan. Cat tembok? Bukan, cat minyak. Oh, cat minyak. Cat minyak. Iya, aku udah gak punya jalan. Udah gak jalan, berarti cari jalan sendiri dan akhirnya. Tainer banyakin, kasih cat. Cat itu kan, saya takut tadi kan takutnya mati. Iya, yes, saya. Nah, kenyataannya enggak. Bagus, malah sembuh kan, kena kanker malahan. Sebagian udah sembuh.
gitulah. Nusangking aku, nah, yang satu itu aku pikir udah mati. Sembuh juga. Sembuh. Itulah petani mencari jalan sendiri. Bingung kan? Udah nggak ada obatnya, nggak tahu. Lagi beliau akhirnya ya udah temu jalan sendiri. Kalau di Malaysia itu ada sih beli bayar tuh. Jadi kita masih kekurangan obat-obatan. Ini montong ini pak. Ini montong besar. Orange. Sampai sana tuh ya? Iya. Ini baru berarti ini? Iya baru ini. Baru. Ini setahun lebih lah. Hampir 2 tahun ini. Tanam apa? Ah kalau ini kan, ini kalau yang ini saya tahu nih. Kalau ini kan 101 Mas Muar. Mas Muar ya. Mas ini Musangking. Nah kalau itu super tembaga. Super tembaga. Nah kalau itu Oci. Nah yang lain tuh aku di atas itu kurang tahu. Kayak ini aku nggak tahu apa itu. Kalau ini ada bawor. Dia masih mencoba. Ini super tembaga juga. Super tembaga Bangka. Iya. Daunnya super tembaga. Mulai bagus. Pohonnya umumnya bagus. Nah. Ini Oci tuh. Nah, itu iya, musangking semua pada bagus ya. Iya. Oci banget ya bentuk tanjungnya. Nah itu ada. Kalau kecil itu saya pupuknya nggak macam-macam, NPK sama pupuk kandang aja. Iya, cukup. Fermentasi harus. Iya, fermentasi. Olah tanah aja iya. Seperti. Kalau kebutuhannya sudah tercukupi, aman. Iya, ya, dagingnya. Ini daging nggak pernah gagal? Nggak pernah gagal. Bagus. Ada nggak yang salah, yang jatuh? Nggak ada. Itu yang bukan yang gagal tuh? Bukan. Nggak tahu deh itu. Ini udah belum bisa. Udah kelihatan itu deh. Udah kok. Belum di atasnya. Belum di atasnya. Masih belum. Sayang. Takutnya nanti mengkal jadinya. Percuma, iya. Nasi. Yang nggak bagus sudah tuh semua udah aku tebang. Potong semua. Itu bagus. Ini yang jelek. Jadi nggak semua matahari tidak bagus. Beliau menemukan ada dua matahari yang bagus yang beliau pertahankan. Kalau bagus lumayan sebenarnya matahari loh. Iya bagus. Bagus rasanya tuh pahit legit ya. Iya. Cuma jadi kelemahannya di tekstur aja bertepung. Kalau teksturnya kalau sudah nggak bertepung, enak dan tahan lama ya kok. Tahan lama. Dia 4 hari sampai kulitnya berantakan masih enak. Matahari itu istimewanya. Cuma kita belum nemuin yang bagus agak susah. Iya. Di sini ada 2. Ada berapa ini pohon keren aja, banget sih iya. Kalau misalnya teman-teman yang mau nyari perbanyak yang matahari yang bagus ya di sini nyari bibitnya. Tapi belum tentu juga di tempat lain sama. Iya, so misterius udah dan itu. Kok terakhir kok rekomendasi bibit. Ini kan kok nih udah nanam nih bulan tahun yang kembangin yang bagus apa aja di tempat sini? Di tempat sini saya lihat itu Mas Muar bagus. Mas Muar durian 169 ya. 68. Bawor juga bagus. Bawor bagus. Namlung. Sungai Kramduntong. Kalau daerah rawa Kramduntong sama Nokrajib. Iya. Ketan juga bagus di sini. Ketan bagus. Iya. Matahari nanti dulu. Matahari campur aduk. Campur aduk. Susah ya, untuk menebaknya. Jadi buat investasi susah. Susah ya. Susah buat investasi tidak jelas. So New Travel guys, terima kasih sudah menonton. Kita akan menikmati duriannya. Nokrajib. Wah, habis nih kemarin banyak banget ini. Oh, di situ tuh. Iya tuh. Ini kalau di Bangka saya pernah beli segini 350 loh. Gini ini 350, 300. Oh, wangi, mateng nih. Mateng nih. Ini penyelamat beliau. Tanpa ini mumet ya? Iya. Tuh, beliau diselamatkan dengan cuma sih walaupun yuk pak cuma sih penyelamat ya tuh dia seneng banget ada cuma sih kalau enggak bingung duriannya pada mengkal
Cuma sih dapat satu.